Halo sahabat Hewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ivan Opa di channel Hello Mobilindo ya. Sekarang hari ini tanggal 3 September awal bulan ya. Kita langsung review di OK Auto Bursa Yogyakarta samping TPRI Jalan Magelang. Oke sahabat Hewers, sebelum kita review satu persatu unit yang ada di OK Auto Bursa ini, alangkah baiknya sahabat Hewers like, komen, dan subscribe ya, dan jangan lupa sholat. Oke sahabat Hewers, kita mulai di lot yang paling depan. Ini ada satu unit all new Yaris Lele ya, plat B warna putih, tahun 2015, Yaris TRD S-Matic, dibuka dengan harga 172 juta nego. Warna putih ya sahabat Hewers. Kemudian di sebelahnya ada all new Baleno warna abu-abu ya, grey, tahun 2017, Matic, dibuka dengan harga 175 juta nego. Kemudian di sebelahnya ada Nissan Mark, new Nissan Mark ya, varian Matic, tahun 2015, di harga 114 juta nego. Kemudian di sebelahnya ada Agya 1200cc ya, warna kuning, warna favorit, tipe GR ya, Agya Matic GR 2021, dibuka dengan harga 149 juta nego. Kemudian di sebelahnya ada CRV kura-kura ya, warna coklat metalik, tahun 2011, original, kunci double, low KM, 145 juta nego. Dan di sebelahnya ada CRV kura-kura juga, dan ini tidak ada keterangannya, kemudian ini sudah laku ya sahabat Elwes. Di sebelahnya ada Avanza Veloz, tahun 2015, manual, dibuka dengan harga 150 juta nego, warna putih, warna favorit. Kemudian di sebelahnya ada BRV Prestige, tahun 2017, dibuka dengan harga 194 juta nego ya, varian Matic. Kemudian di sebelahnya ada Nissan X-Trail, ini juga tidak ada keterangannya, mungkin belum dipasangkan. Di sebelahnya juga ada ini VRZ ya, dan ini juga tidak ada keterangannya. Kemudian di lot di sebelahnya ada Civic FB2 manual 2014, low KM, dibuka dengan harga 215 juta nego, kondisi istimewa. Di sebelahnya ada all new Brio E Matic 2019, 168 juta nego, KM 20.000, istimewa. Kemudian di sebelahnya ada Terios TX 2012, dibuka dengan harga 137 juta nego. Dan di sebelahnya ada Luxio tipe X ya, tipe yang tinggi, keterangannya 2021, KM 29.000, harga 195 juta nego. Kemudian ada Katana, Suzuki Katana GX 2004, kondisi istimewa, dibuka dengan harga 79 juta nego. Ini bagi penggemar Jeep ya. Coba kita lihat dari depan, samping, kemudian ke belakang.
sudah dipasang over fender ya. Ini listnya masih tempel bagus, logo Katananya. Dan di sebelahnya ada mobil Corolla DX ya, tahun lama ini. Tahun 1980, full custom khusus penggemar. Jadi yang suka koleksi mobil-mobil lama ya. Ini mobil ini dibuka dengan harga 75 juta nego. Wow, fantastis. Jadi untuk sahabat Herowers yang mungkin mencari mobil-mobil tua, bisa langsung komen di kolom komentar ya. Oke sahabat Herowers, itu beberapa unit yang ada di Oto Bursa OK Yogyakarta yang berada di samping TVRI Jalan Magelang ya. Jadi sahabat Herowers yang mencari mobil-mobil second yang berkualitas dan bergaransi, bisa langsung datang ke OK Oto Bursa. Dan di Oto Bursa ini sudah di udah kerjasama dengan beberapa finance besar ya, seperti BCA Finance, Mandiri Finance, kemudian Klipan Finance. Oke sahabat Herowers, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa sholat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.